Cek suara sahabat-sahabat, bagaimana aman kameramen? Udah siap ya? Siap. Kalian kameramen udah diisi dulu biar enggak kerasukan. Iya. Ini mau melawan raja iblis dan tempat-tempat asal. Betul. Ya. Kameramen sudah saya isi hijab cincin hidir doa Nabi Sulaiman biar ya, tidak mempan oleh santet segala apapun ya. Iya, ya, oke, siap. Udah live ini. Udah live ya. Ini Dayan. Jauh-jauh. Suara aman ya. Sini, suara aman, cek kalau sobat. Suara aman ya. Aman ya. Oke, sahabat-sahabat, ini dekat laut loh, Bang Edel. Oh iya. Dekat laut ini. Tempat yang tadi itu sebenarnya dekat laut. Capit salam dulu. Oh, ini udah live ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abang Menel dan buat para sahabat Kang Ian Guru dari Sabang sampai Merauke. Dan khususnya yang selalu kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita banggakan, yaitu buat para pahlawan devisa. Para TKW, TKI yang berada di luar negeri. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Abu Dhabi, mana lagi? Filipina, terus Singapura, terus Malaysia, sudah. Arab. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Semoga terbanyak rezekinya. Saya malam ini enggak fokus beneran. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gak karena kenapa ini? Kenapa saya ketawa? Karena memang banyak netizen kok yang disapa-sapa para TKW, TKI, pahlawan devisa. Ya karena intinya kita juga berusaha untuk supaya mereka para pahlawan devisa ini tidak kesepian gitu kan. Betul. Tetap merasa ada dengan ada kita. Terhibur ya kan? Gitu. Kemunculan ya kita di YouTube ini, para TKW, TKI yang ada di luar negeri itu bangga Abah Menel. Bangga. Orang justru ya, nikatnya YouTube kita, berjalan YouTube kita itu memang yang penghasilan besar itu dari para TKW. Betul. Makanya saya selalu khawatir juga dengan para pahlawan devisa ya. Dan alhamdulillah ya, intinya mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Diperbanyak rezekinya. Amin. Yang sudah banyak ditambah lagi rezekinya. Amin. Dan semoga yang sedang sakit atas ridho Allah diangkat segala penyakitnya. Betul. Malam ini Abang Menel dan Kang Ian Guru ingin mencari yang namanya Mbak Bengkok. Mbak Bengkok, musuh bebuyutan Mama Karyo. Dan Mat Garong. Mat Garong. Yang menculik Ipat Putri. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ipat Putri diculik gak bilang-bilang apa Menel ini? Kalau itu katanya membantu Kang Ujang Bustomi. Terus? Menuju ke Cirebon, di jalan, dicegat dengan dukun santet. Oh, musuh bebuyutan Kang Ujang Bustomi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mat Garong itu. Mat Garong ini bahaya itu. Mat soalnya Mat Garong itu masih ngamuk dengan Mat Pacul, Mat Keling, Mat Codet, Mat Kesrek. Kalau yang masih itu, yang itu mah sebenarnya bukan levelan Abang Menel dikatakan, dan iya, Mat Garong ini bingung saya. Seperti apa sih Mat Garong? Udah pernah bertemu belum? Udah, saya pernah berhadapan dengan Mat Garong. Sudah pernah? Pernah. Dia itu dibantu, yang saktinya itu Mat Kesrek. Jadi Kang Ian, saya sengaja Kang Ian jauh-jauh hari manggil Kang Ian di sini. Iya. Untuk membantu Abang Menel mencari Mat Garong ya. Insyaallah, insyaallah. Untuk mencari Pat Putri ya. Amin. Yang jelas amin. Ini Mat Garong dengan Mbak Bengkok ini adik seperguruan lah. Seperguruan. Iya. Betul, betul. Seperguruan. Jadi makanya malam ini Kang Ian dan sampai beberapa hari tetap bersama Abang Menel ya. Benar. Dan Kang Adin juga sekarang lagi diculik. Kang Adin juga dimasukkan ke dalam tanah. Hidup-hidup. Astagfirullah. Yaudah, coba deteksi dulu. Anehnya Mamas Karyo tidak mampu menolong. Tidak mampu. Yang mampu hanyalah kita, Bah Menel. Iya, makanya Mamas Karyo dari kemarin sudah nelfon. Iya. Coba datang ke sini, datang ke sini. Kita juga di sini sedang pada banyak dukun santet. Ya, iya. Banyak ritual pesugihan, gancet, segala macam. Dan 8 warga banyak sedang ritual nomor togel. Itu, kan, ya. Ya, itulah makanya. Apalagi yang kemarin itu ada tetangga saya yang namanya Kambana itu disantet. Astagfirullahaladzim. Perlah. Itu Mat Garong juga. Aduh. Berarti Mat Garong ini sekutunya banyak ya? Banyak. Coba kalian kira-kira deteksi dulu ini ya, kira-kira awalnya kuat. Memang ya? Energi-energi santet ini sudah peka dari sini, Mbak Menel. Sudah ini peka. Udah dekat, sudah tidak jauh dari sini. Antara ada orang yang sedang ritual santetnya deh. Ada ini udah ngejauh. Kayaknya dari wilayah sini udah dekat, sahabat-sahabat ya. Antara 10 meteran lagi kita nyampe, Mbak Menel. Coba suara aman enggak, sahabat? Cek suara aman enggak, Kang Ian Guru, sahabat-sahabat? Suaranya punya Kang Ian Guru bagaimana, sahabat-sahabat? Aman, cek suara. Kalian live juga kan? Lab, Kang Ian. Di tempat ya. Kalau di Abang Menel enggak ada suara, pindah ke tempat kalian aja ya. Ya. Kalian ada suara bagus ya. Bagus suara Abang Menel. Bagus ya. Yuk. Ayo kameramen.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarsatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarsatihim wahdina al-husna bihormati. Itu ada penampakan di zoom. Astaga. Di zoom. Itu ada nyala-nyala apa itu Bu Menel? Yang oke, sahabat-sahabat. Si itu tahu. Suara oke, okay, gambar oke. Suara oke. Oke, okay, sahabat-sahabat. Ini kalau suara dia benar enggak bagus bisa kekangian, kalau ini bisa ya. Satu sahabat astagfirullah. Kelihatan. Bah Menel. Itu apa Bah Menel? Ada seperti mata macan. Ya itu anak buahnya bebengkok mungkin. Kayak siluman maung ya Bah Menel. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi subhanallahiladzim. Abah Menel. Kalau asam Abah Menel benar bahas suara channel Abah Menel sedikit eho. Tapi suara bagus ya. Oke sahabat-sahabat, itu di depan ada kuntet atau apa itu ya. Ini enggak jauh dari antek-antek mbak bengkok ini sahabat-sahabat ya. Mbak bengkok, teing naon celina bengkok meureun aing. Tapi yang penting gambar bagus enggak? Hurungna itu amat rok. Tapi yang penting gambar bagus enggak? Itu astagfirullahaladzim. Emang bisa di zoom? Bisa tuh. Tuh, ada mata begitu kan? Oh iya, ini mah santet. Santet apa benar Bang Menel? Santet, kayaan santet. Udah serang Bang Menel lah. Hah? Serang. Enggak usah nunggu nanti malah berbahaya kita. Kameramen jangan jauh-jauh ya. Siap. Kita tarik aja Bang Menel pakai kekuatan sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat insun amatak aji ustaz dulu papat sama pancer. Adik-adik cabang bayi ini ingin akan hadir. Tarik. Cum kameramen, cum. Jangan jauh-jauh kameramen, deket aja. Allah Akbar. Ini preman apa dukun? Allah Akbar. Ini preman apa dukun kalian? Allah Akbar, dukun ini. Dukun. Allah Akbar. Oh, sini kau. Weh, jangan main kesek bos, jangan main kesek bos. Sini kau. Mundur. Mundur. Kanaonan sih mau golong kita. Kayan mundur dulu. Coba kita apa yang tahu mundur. Mundur kita. Mundur dulu. Sebelah sana kameramen. Kamera sebelah sana. Mundur. Hati-hati Bang Menel. Mau ke mana? Kamu siapa? Mundur terus. Mundur kameramen mundur. Nyari apa kalian ke sini? Nyari apa? Nyari Bang Bengkok. Bengkok nih. Bengkok kan pakai. Coba urusin kalian. Kameramen ini mau saya dulu biar jangan kameramennya. Saya nggak bakal mempan sama golok begitu. Mau bukti? Bacok saya. Ayo, bacok. Kalau kalian santai. Bacok saya, sama bicara. Ayo keluarkan. Jangan mentang-mentang kepala putih. Baju putih. Setinggi ilmu kau. Bacok. Ini, kepala saya, tenang pilih. Badan nih. Bacok saya nih. Ayo. Pilih. Jangan kalian ini ya. Wah! Wah! Mana? Ajian lembu sekilang. Apa ya? Hah? Keluarkan bolok kamu. Saya main amat. Gak bakal mampu. Saya main apa dukun sih kayaknya? Gak tau. Pakai topeng lagi. Bikin setruk aja, bah. Hah? Bikin setruk. Gak perlu tahu kalian. Bos. Saya mau mencari yang namanya Mbah Bengkok sama Mbah Jarong. Gimana? Yang ritual. Jangan diganggu. Mau ngapain? Saya mau lihat ritual-ritual apa itu ya. Coba nanti pas saya lihat lagi tajinya sampai bawang lagi.
sedang ritual untuk menumbaskan para guru-guru spiritual seperti kalian ini. Oh, natang guru-guru spiritual katanya ya. Ya. Aduh, sedang ritual, makanya jangan diganggu untuk menghabiskan kalian semua. Emang Anda itu punya ilmu apa? Bisa menghalang-halang saya itu, maksudnya apa? Banyak ilmu kita itu. Ilmu apa? Enggak perlu tahu. Wes Ira, jangan. Wey! Apa Ira? Ngotot-ngotot Ira, apa? Ngajak bulet tak? Ayo! Ayo, pengen meru, ayo entang. Aja macu-macu-macu Ira. Ayo, wani memen Ira. Pengen meru tak? Ayo, sok. Sok makan golok Ira, mana? Bacok ki. Kalau ini pusaka dikeluarkan, kalian gak bakal mampu melihatnya. Wes, aja kita ngomong, mana Ira? Sok, ayo. Sok, atuh. Sok, sok makan. Sama lagi gak pengen taruh, saya lagi merempeng, saya lagi masuk angin. Udah, coba sama kalian aja lah. Saya pengen cari gurunya itu yang namanya Mat Garong, Mat Bengkok, Mat Paco, Mat Keling. Bukan level apa mana itu, aduh. Oh. Ada, ada. Oh. Apa aja yang lo butuh? Keluar semua tenaga dalam kamu. Ayo. Ngomong Ira. Maju Ira mene, ada dodo, gulete. Katanya sakti. Ayo. Jangan bebas aja lah. Ya, bontak-bontak jalanan. Saya atau golok-golok. Emang goloknya bisa berfungsi. Kerwalikan kau ya. Wah, boleh silakan. Ayo. Saya taruh dulu. Fokus sayang, fokus. Mana? Mau itu ke tempat ritual santet kelegaan dari bocah apa? Jadi Pak Menel, mereka licik.
Udah panggil gurunya tuh, tuh gurunya tuh bang. Eh. Apa yang mendekat? Yang sana, sudah kecil apa? Ya. Ya. Ajar aja langsung bang Mena. Buka topengnya dulu kalau berani. Gak bakal mampu ngebuka topeng saya. Mampu. Udah, pas aja lah, lagi ritual apa sama. Berhenti. Bos, saya mau lihat tuh lagi ritual apa? Ada bos, saya lagi ngapain taruh, saya lagi mas pangin dulu, bang mas. Santai, kita baik-baik datang sini, sudah, cukup. Saya mau lihat ritual apa itu? Epret kau, kalau kamu pulang, saya nggak mau kamu pulang. Siapa yang dia lakukan itu? Ya. Saya mau keselang itu lagi ritual apa, ritual apa itu? Pengen lihat. Gak usah apa. Dan mengganggu guru saya lagi ritual ini. Kalian akan musnah semua. Terus, Tidak ada kapasitas apa? Enggak, kurang ada kapasitas apa sih itu? Kan kuat sakti. Tak tenang aja lama kalian. Ayo jangan kabur kalian. Coba mana burungnya? Burung. Kajian halangan saya. Siapa yang lihat? Itulah ritual apa? Wah, halangan kamu tuh bukanlah kolang saya. Maksa itu bukan burung. Itu gurunya. Hati-hati. Kameramen. Ada musuh guru. Istighfar kameramen. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum, bos. Wah, ini mas garong nih. Ayo, garong gua mas bengkok nih. Ini yang mengganggu wilayah kita, guru. Tadi mengalahkan kita, guru. Berani-berani kamu mengalahkan dia. Bah, ini ritual apa maksudnya, bah? Apa aja kamu gak boleh tahu? Saya lagi mencari mas bengkok. Gak ada di sini. Di mana Pak Bengkok? Di luar. Saya cari anak saya Pak Putri. Di mana Pak Putri? Hilang dia. Siapa yang ngulik? Pak Bengkok. Pak Bengkok apa Mas Garong? Katanya Mas Garong. Saya Mas Garong. Gak ada di sini. Mas Bengkok sama Mas Garong siapanya? Keperguruan. Ya. Ya, Mas Garong segala macam. Ada yang besar tapi ayam gimana kan? Ya sama aja bang. Tidak tes kita coba aja lah sudah ilmuannya. Belum tes. Jangan menantang guru kami. Kalian gak bakal mampu. Coba silakan. Kalian buktikan. Silakan aja kalau berhadapan. Saya tidak akan membiarkan cetunguk-cetunguk seperti kalian. Jangan lama-lama. Nanti saya kalau marah cepat tanggul nengkau. Kalau kalian memang betul tidak bersalah dan tidak melaksanakan ritual sesat, sudah jangan halangi jalan kami. Itu loh. Nah, tunjukkan aja di mana Pak Putri sama Mas Bengkok di mana, Pak? Sudah ku bilang dari tadi dia pergi ke sini. Belum ada tentang gejala ada nggak? Kalau nggak ada aja. Kalau dulu main kuat ya. Ini yang salah. Allah. Tapi saya sampai lepas ini tangan saya nih kayaknya. Panas ke sini. Panas nih. Mau mengantarkan. Sudah kubilang tadi.
dari awal kalian gak bakal mampu melawan guru kami. Pulang aja sana. Tes lagi Pak Maya, silakan. Allah. Allah. Oh, maaf. Oh. Allah. Ayo guru. Sekarang lagi guru. Guru kuat. Satu-satu dulu kita tumbangkan ini, Pak. Murid-muridnya dulu. Allah. Berani-berani kau serangan teko. Satu lagi, Pak. Muridnya hajar dulu, Pak. Saya ajak Anda hajar muridnya dulu. Allah. Allah. Hajar, Pak. Murid sudah. Hati-hati, Pak. Ini luar biasa sekali sahabat-sahabat ya. Aduh, ya Allah. Hati-hati, Bang Menel. Jangan kau melewati garis lilin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbana guru anna bi barakati. Guru, guru, dihormatihim. Cabut. Allah. Coba saya tanya, siapa yang nyulik Ustaz Putri siapa? Mat Garong apa Mat Bengkok? Mat Bengkok. Ya. Sekarang Mat Bengkok di mana adanya? Di luar. Di gunung apa di pohon besar apa di laut? Di gunung. Itu lo asal bohong ya, Pak. Ya. Patahkan kaki saja tuh semuanya. Patahkan aja, Bang Menel. Udah, coba sekalian. Patahkan aja udah. Patahkan saja satu kakinya. Ribet juga ini. Ditanya ipat pada beres. Lagi, semua patahkan aja, kayak. Enggak mau. Lihat kalau sahabat ya, lihat. Satu lagi patahkan. Makanya kalau ada orang lewat jendela sini kan ya, kita lanjut perjalanan kita. Lanjutkan perjalanan Bang Menel. Biarkan kita tinggalkan Bang Menel. Subhanallah. Ini sini sahabat. Nanti kita lanjut sana ya persahabat, untuk mencari yang namanya Bengkok sama Mat Garong. Tapi yang ngambil Pak Putri. Dan ini tempatnya udah di hutan ya persahabat. Wah, coba ke atas kameramen, lihat ke atas. Di hutan ya persahabat ya. Makanya dari saat tadi saya gagal fokus saya persahabat banyak ngelamun. Sebenarnya saya tuh kayaan ya, bukan enggak ini ya, saya banyak ngelamun itu karena sebenarnya lagi mikirkan di mana Ipat Putri itu kayaan. Ya insyaallah kita berdoa saja kepada Allah bah, supaya kita cepat bisa menyelamatkan Ipat Putri. Makanya dari kemarin kok saya itu sering bantu orang ya kan, ya. Bantu guru-guru spiritual yang lain
Tapi giliran Ipat Putri diculik oleh Mas Garong, nggak ada yang datang, Ayan. Nggak ada yang datang. Tapi alhamdulillah cuma Kang Ian yang siap membantu Abang Menel, ya. Kita kan sejarahnya sama-sama Abang Menel. Iya, dulunya. Jadi Kang Ian dengan Abang Menel tak akan terpisahkan, ya. Iya, tidak akan terpisahkan. Biarkanlah mungkin mereka dengan kesibukan masing-masing, iya. Atau mereka mungkin channelnya sudah besar. Iya, intinya tapi gitu. Intinya Menel. Yang penting Kang Ian dan Abang Menel tetap bersatu. Tetap kita harus bersatu. Jadi satu-satu orang yang siap membantu Abang Menel mencari Ipat Putri hanya Kang Ian guru. Intinya buat sahabat-sahabat, jangan putus silaturahmi. Dimanapun berada kita harus menjalin silaturahmi. Karena silaturahmi itu lebih penting, sahabat-sahabat, dari yang lain. Jadi seperti itu. Boleh dikasih wejangan untuk para sahabat gimana kalian untuk masalah Pak Putri ini? Abah Menel saja yang memberi wejangan. Monggo. Jadi buat para sahabat Abah Menel dan para sahabat Kang Guru, sebenarnya Abah Menel dari tadi sudah gagal fokus ya, sahabat. Kebanyakan ngelamun. Sebenarnya Abang Menel sedang mencari Pak Putri. Kemarin malam yang kembali cuma kameramen saja. Orang yang tidak kembali katanya sedang melawan Dukun Santet. Ternyata bukan satu, ada sekitar 8 atau 9 ya. Jadi Pak Putri nggak tahu kemana. Masa juga memikirkan. Saya kontak teman-teman saya untuk bantu mencari, tapi nggak ada yang respon para sahabat. Tapi alhamdulillah Kang Ian, begitu saya telepon langsung meluncur ke sini dan siap sampai kapanpun. Sampai benar-benar ketemu Ipat Putri, Kang Ian Guru akan tetap bersama Abang Menel, para sahabat. Jadi buat para sahabat Abang Menel dan Kang Ian Guru, dan buat para sahabat Abang Menel juga yang belum subrek dulu Kang Ian Guru ya, channelnya. Ini juga live juga Kang Ian Guru ya. Kalau suara Abang Menel kurang bagus, di live Kang Ian Guru, mudah-mudahan bagus suaranya ya, atau gambarnya ya. Yang belum nyalakan lonceng dulu, tonjok dulu loncengnya ya. Buat Kang Ian Guru, mudah-mudahan Kang Ian Guru, kalau banyak yang mendukung, semakin semangat untuk insya Allah. Melawan para dukun santet. Melawan dukun-dukun zalim. Iya, jadi gini cerita Kang Ian. Ipat Putri mau ke Cirebon menemui Kang Ujang Bustomi. Iya. Dihadang oleh para kuntet-kuntet musuhnya Kang Ujang Bustomi. Ini kita, ya betul. Ini kita udah nggak jauh, sahabat-sahabat. Karena ini kita udah di daerah Indramayu loh. Ini hutan Indramayu, ini hutan larangan. Ini nih. Mas saya dari tadi agak ketelim. Pokoknya kita kalau dari Cirebon itu Bah Menel. Dari sini ini antara perjalanan. Satu jam lagi ya, kota Padepokan Ujang Bustomi. Jadi ini kita bawa bekal nggak nanti di hutan? Kita nginep di hutan ini. Ini bekal ya? Sudah habis loh Pak Menel, air minum pun sudah nggak ada. Berarti kita harus ke tempat saudara dulu juga, tempat warga. Iya, kita cari perkampungan aja, karena insya Allah dari sini tidak jauh ada perkampungan sih. Iya, ada perkampungan kan ya. Iya. Tapi perkampungan juga nggak banyak ya, cuma 1-2 orang. Ya. 2 orang. Rumahnya nggak banyak ya? Iya. Nah, persahabat, kalian coba di oke, dulu. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ya. Betul. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, amin. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Dan khususnya buat para pahlawan devisa, para TKWKI yang berada di Hong Kong, Malaysia, Dubai, Taiwan, dan semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diperbanyak rezekinya, yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya sesuai Allah. Amin. Setelah para sahabat, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang dicek kayak kamar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.